Halo guys, kembali lagi di channel Dara Aldar ya. Jadi gue abis dari toko ikan guys. Jadi gue mau beli ikan untuk mama meramaikan akuarium pleko gue. Karena kan pleko kebiasaannya cuma ngumpet doang. Jadi gue tadi ke toko ikan, gue beli ikan yang murah meriah aja. Ini dia ikannya. Ini adalah mainfish. Mainfish-mainfish yang murah-murah lah ya. Ini ada mainfish tricolor dan ada juga yang platinum tuh. Untuk meramaikan akuarium pleko gue. Ini akuariumnya agak kuning karena gue kasih obat. Untuk pleko gue yang ini nih. Ini yang L25 ini sirip atasnya patah. Terus gue gunting. Dan ini gue kasih obat kuning agar gak infeksi. Dan ini mainfishnya. Ini buat ramai aja. Jadi soalnya kan mainfish itu kan kayak schooling fish gitu kan. Jadi dia bergelombol kemana-mana. Jadi biar ada pemanis gitu. Mempercantik akuarium. Jadi gue beli 6. Ini ada 4 tricolor dan 2 platinum. Gitu. Ukuran masih kecil-kecil banget lucu. Oh iya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu karena kita nanti di 2000 subscriber kita bakalan ada giveaway. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu agar cepet ke 2000 subscriber biar kita cepet giveaway gitu guys. Oke, mungkin kita langsung unboxing aja. Ini gue udah sekitar 20 menitan udah gue aklimasi. Ntar gue oplos, abis itu langsung kita unboxing. Oke. Plus, kita tunggu bentar, sekitar 5 menitan. Baru nanti abis itu kita cemplungin ikannya. Udah rambut lagi. Nah, bagi kalian yang mau nanya ini, gue pakai obat apa nih obat ini? Tuh, obat apa nggak tahu tuh Jepang tulisannya. Obat untuk luka, ikan. Nah terus, gue kan ini filternya banyak banget ya. Di sini tuh mesinnya ada aerator, itu ada Carnus, terus habis itu ada ini dan ada itu dan top filter. Nah ini utamanya itu untuk yang membersihkan akuariumnya, memfiltrasi akuariumnya. Carnus itu untuk bakteri, jadi ada bakteri amonia itu dipecahin gitulah. Terus kalau ini untuk mendorong kotoran. Jadi akuarium gue tuh nggak ada arusnya ya. Jadi harus pakai ini biar kotorannya kedorong terus menyedot ke situ. Dan ini aja masih pakai, udah pakai ini aja tuh masih banyak kotoran yang ngendap di situ. Jadi ini membantu lah, ini membantu mendorong pup sisa makanan untuk masuk ke situ dan difiltrasi di sini. Dan ini gue pakai kapas. Abis itu gue pakai kristal bio semua. Nah ini kapasnya cuma satu, sisanya kristal bio. Ini nggak gue nyalain karena gue lagi pakein obat, jadi gue nyalain si kaltesnya aja sama mesin ini. Gitu guys. Oke, langsung aja kita cemplungin. Gue pemula ya untuk main mainfish ini. Gue belum pernah pelihara sebelumnya mainfish, jadi ini pertama kali. Cakep ya, lucu. Ini yang gue suka dari mainfish itu dia schooling gitu.
Jadi dia berkumpul lah kemana-mana selalu bareng. Lucu ya? Lebih cakep lagi kalau pakai pasir sih. Cuman kalau pasir gitu, kalau nge-sifon atau nyedot kotorannya agak susah karena kan ada pasir banyak. Karena si pleko tuh pupnya banyak banget, jadi gue lebih rekomendasiin kalian kalau mau pelihara pleko lebih baik polos bawahnya. Gitu. Lucu banget ya. Dan bagi kalian yang nggak tahu, Memphis ini itu juga dari Brazil, dari Amazon. Jadi perairannya masih sama lah ya. Jadi ini tank Amazon. Jadi pleco itu kan dari Amazon. Megalodora iru ini juga dari Amazon. Memphis ini juga dari Amazon, Brazil gitu. Lucu ya? Oke, mungkin segitu aja kali video kali ini gue cuma unboxing ini aja. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Nanti biar cepet ke 2000 subscriber. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe video ini dan juga nonton video kita yang lainnya. Bye-bye.